Sebagai ajang ta'aruf dan silaturahmi antar sesama civitas akademika, UIN Jakarta menggelar kegiatan Khatmul Quran dan pembinaan ASN yang diselenggarakan setiap hari Jumat. Dengan demikian, hubungan baik akan tetap terjaga dan akan menjadi nilai ibadah serta mengeratkan tali persaudaraan di antara pimpinan dan karyawan UIN Jakarta. Dalam acara pertama Khatmul Quran dan pembinaan ASN yang berlangsung di Auditorium Harun Nasution, Jumat 8 Februari 2019, Rektor UIN Jakarta Amani Lubis menyampaikan, sesama aparatur sipil negara di lingkungan UIN Jakarta harus saling mengingatkan dan memberi semangat agar senantiasa menjalankan amanah yang diemban sehingga dapat bekerja dengan penuh tanggung jawab dan profesional. Bagi pegawai dan ASN, ini adalah penting sekali sehingga kita bisa melaksanakan tugas dengan baik. Bapak Ibu bisa baca tentang bagaimana profesionalitas dan lain-lain, bagaimana prinsip-prinsip manajemen yang baik di kantor. Silakan baca dan itu harus kita baca. Namun hal-hal yang utama seperti bertakwa, berakhlak, berbudaya malu, itu harus tiap hari kita ingat. Lebih lanjut, Rektor berpesan agar seluruh ASN yang ada di lingkungan UIN Jakarta dapat mengendalikan diri untuk tidak menyebarluaskan berita-berita bohong yang tidak bermanfaat. Berkhianat dan membicarakan orang lain, hoax ya, itu sangat mengganggu. Dalam forum yang sangat terhormat ini saya perlu menyampaikan, tidak usah menyebar-nyebar foto atau kabar lewat WA atau apapun. Stop aja, cukup sampai di diri kita. Bisa gak begitu? Subhanallah.